aku dikasih alal berperan sebagai Nabil. Karakter itu? Karakter Nabil ini sebenarnya dia ada bilang sosok ibu sebenarnya. Jadi ada karakter manjanya dia gitu yang selama ini dia nggak dapet. Maksudnya udah lama hilang dari ya, Nabil. Dan di satu sisi dia mendengar satu suara yang mengingatkan dia sama ibu gitu. Di situ dia mulai ingin merebut kembali apa yang hilang selama ini gitu. Jangan lupa saksikan Kekasih Halal nanti.